Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang materi eksistensi ekstrem global. Nah, yang pertama kita cari dulu, tahu dulu pengertiannya eksistensi global. Yaitu eksistensi merupakan jaminan adanya ekstrem yang merupakan salah satu sifat penting yang ada di kontinum dan dapat berupa nilai maksimum dan minimum pada nilai maksimum dan minimum. Pada nilai maksimum dan minimum ini sangat banyak digunakan pada teori-teori optimasi. Teori optimasi sangat banyak digunakan pada bidang terapan karena banyaknya masalah terapan yang berupa masalah optimasi. Lalu yang kedua, nah, ekstrem global itu misal F A maka R, fungsi F dikatakan mempunyai maksimum mutlak atau absolut maksimum pada A jika X star anggota A sehingga F X star lebih dari sama dengan F X untuk semua X anggota bilangan A. Nah, fungsi F dikatakan minimum mutlak jika A terdapat titik X star. Nah, cuma bedanya cuma di sini, X star yang di atas dan X star yang di bawah. Titik X star anggota A sehingga Fx star kurang dari Fx untuk semua X anggota bilangan A. Nah, selanjutnya, titik X star disebut titik maksimum dan titik X star bawah ini disebut titik minimum mutlak. Gitu. Nah, nilai ekstrem global juga sering digunakan untuk ekstrem mutlak. Ilustrasinya pada gambar 9.14 ini. Nah, pada gambar ini terdapat banyak sekali ekstrem seperti ini disebut dengan ekstrem relatif atau lokal. Nah, kita lihat di sini. Ekstrem minimum lokalnya terdapat di sini. Ekstrem minimum maksimum lokalnya di sini. Lalu di sini kan ada garis. Nah, garis X dan X teratas dan X terbawah. Nah, ini menunjukkan bahwa maksimum global kan tadi seperti yang tadi tuh X star yang bintangnya di atas ini ekstrem maksimum lalu yang buat ekstrem minimum. Ini yang maksimum, ini yang minimum. Lanjut. Nah, misalkan fungsi F terdefinisikan pada daerah asal D, maka fungsi F memiliki maksimum global C. Maksimum global di C anggota D jika FC lebih dari sama dengan Fx untuk semua X anggota D. FC disebut nilai maksimum pada F pada D. Lalu sebaliknya fungsi F memiliki minimum jika global di C anggota D jika FC kurang dari Fx semua X anggota D. FC disebut nilai maksimum pada F pada D. Nah, ini contohnya. Nah, ini gambarnya untuk A, B. Jadi nilai minimumnya seperti pada teorema ini. Ini nilai minimum global, ini nilai minimum lokal. Ini nilai maksimum lokal, dan ini nilai maksimum global. Begitu. Lanjut. Nah, selanjutnya kita menentukan ekstrem global. Nah, cara yang pertama kita harus menentukan ekstrem global yaitu misalkan F terdefinisi pada AB maka terdapat bilangan-bilangan kritis pada AB. Bilangan kritis adalah bilangan C di AB dengan F aksen C sama dengan 0 atau F aksen C tidak ada. Lalu yang kedua, evaluasi F pada bilangan kritis dan titik-titik ujung A dan B. Nah, nilai terbesar itu disebut nilai maksimum global.
Lalu nilai yang terkecil itu disebut nilai minimum global. Gitu. Nah, ini contohnya. Kita fx sama dengan x per x plus 1. E untuk x anggota 1 dan 2. Anggota 2. Pertama-tama, tentukan bilangan kritisnya. Nah, bilangan kritisnya yang pertama itu apa? Fx. Fx sama x sama dengan 0. Jadi, x tambah 1 dikurang x per x ditambah 1 dikurang lalu pangkatan makin 2. Lalu menghasilkan 1 per x plus 1 kuadrat. Maka tidak ada x yang memenuhi. Nah, x-nya kan tidak memenuhi itu. Nah, fx tidak ada. Kan? X plus 1 sama dengan 0. Lalu X sama dengan negatif 1. Bukan anggota dari 1 dan 2. Ini tidak ada tuh. 0 dan negatif 1. Nah, maka kita mempunyai bilangan kritis. Lalu F1 sama dengan setengah. F1 minimum global. Lalu F2 sama 2 per 3. Lalu F2 maksimum global. Nah, untuk catatannya yaitu misal f fungsi kontinu dan f aksen x dan f aksen x, maaf ini f aksen x juga nih, ada turunan pertama untuk mengetahui naik turunnya fungsi f di suatu selang. F aksen x lebih dari 0 pada suatu selang maka f dikatakan naik. Nah, kalau ini kalau lebih dari 0 itu dikatakan naik, lalu kalau misalnya kurang dari 0 ini dikatakan turun. Grafiknya itu. Turunan kedua untuk mengetahui lengkungan f di suatu selang terbuka. F aksen x lebih dari 0 untuk selang untuk setiap x anggota i maka f cekung ke atas pada i. Nah, lalu kalau fx kurang dari 0, maka setiap x anggota i, maka f cekung ke bawah pada anggota i. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.